Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bui, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jamil, admin 1 dan juga admin 3 yang ada di CVA Sodor. Oke teman-teman, nah ini dia unit yang baru datang lagi. Nah ini dia, ada senapan angin bocap FX Malabar. Nah yang baru rilis di tahun 2023 ini, yang menggunakan chamber yang beda dari yang lain. Pokoknya senapan ini cuman ada di CVA Sodor. Kalian cari dimanapun toko senapan angin, cuman ada di CVA Sodor yang menggunakan chamber yang seperti FX Malabar ini. Jadi konstruksinya ini beda dari yang lain. Nah, cuman ada di CVA Sodor yang berani menampilkan senapan angin yang menggunakan chamber layaknya seperti Moser. Pokoknya kalian disimak videonya baik-baik. Yang belum tahu tentang spek senapan angin FX Malabar ini, nah ini info penting ya, dari senapan angin bocap FX Malabar ini. Dan juga saya akan menjelaskan senapan ini cocok gak buat para pemula, dan juga cocok juga di kantong atau tidak yang kaum-kaum yang pemula-pemula. Nah pokoknya ini cocok semuanya pokoknya. Oke, disimak baik-baik tentang senapan angin bocap FX Malabar ini, karena saya akan menjelaskan ini serinci mungkin biar teman-teman tahu, nanti biar pada belajar juga. Oke, begitu ya teman-teman. Sebelum itu, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe biar saya tambah semangat, CVA Sodor tambah maju, makin sukses ke depannya. Amin. Oke teman-teman, nah untuk senapan angin bocap FX Malabar ini, nah saya jelaskan dari larasnya dulu, karena larasnya ini yang terpenting. Nyawa dari senapan adalah akurasi. Nah pokoknya akurasi bagus, larasnya pun harus juga laras bagus. Nah ini dia larasnya, ini menggunakan laras H2S Super. Nah jadi untuk senapan angin bocap FX Malabar ini, dia menggunakan laras H2S Super. Jadi bukan laras-laras yang murah-murahan lainnya, tapi ini menggunakan laras H2S Super. Untuk panjangnya, panjangnya ini keseluruhan 60 cm dari chamber sini sampai depan. Terus OD-nya itu dia menggunakan OD13 alur 12. Nah jadi cocok sekali buat berburu long range maupun big game. Untuk kalibernya, kaliber 4,5 semuanya, seperti itu ya teman-teman. Untuk akurasi dari bocap FX Malabar ini, akurasinya ini bisa sampai 50-70 meteran, udah oke sekali. Buat jarak long range pun udah enak sekali. Terus buat big game, buat buruan-buruan besar, ini juga cocok sekali karena dia udah dilengkapi dengan setelan power. Jadi ini powernya juga mantap sekali. Begitu teman-teman. Terus tabung, bingung saya menjelaskannya. Tabungnya ini menggunakan tabung yang sangat menjadi primadona saat ini di tahun 2023 ini. Ini menggunakan tabung GSM impor dari Taiwan, mantap sekali. Jadi untuk kapasitas anginnya di tabung GSM ini, aman anginnya di 2700-2800 PSI. Nah untuk jumlah tembakannya, kalau setelan powernya ini diiritkan, nah diputar ke kiri, buat buruan-buruan kecil dia bisa menembak sekitar 50-40 kalian. Nah seperti itu teman-teman. Kalau buat berburu big game, paling 20-25-30 udah habis anginnya. Itu kalau buat berburu big game. Kalau buat small game, dia bisa sampai 50 kalian, karena tabung 500cc dia agak irit untuk pengeluarannya. Apalagi udah chamber monoled, chamber monoled dia ruang ledaknya juga besar tapi lebih teratur, bukan seperti yang chamber tumpuk. Kalau chamber tumpuk memang keras sekali nanti jadinya, seperti itu teman-teman. Nah yang beda, yang bikin beda dari yang lain itu pembuatan chambernya. Saya perlihatkan, makanya harganya agak lumayan mahal. Dan soal senapan bocap FX Malabar ini, dia konstruksinya beda. Nah dia
ini chambernya ini dia seperti Moser. Nah, ada lengkoannya di sebelah sini. Jadi ini seperti gimana ya? Terkonsep seperti Moser tapi dibuat dengan bocap. Nah, seperti itu. Makanya ini yang bikin mahal bukan dari segi chambernya saja, tapi dari segi larasnya. Karena kalau laras bagus ya memang agak lumayan harganya. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini chambernya menggunakan chamber Dural seri 6, tapi divariasikan seperti ini. Jadi ini seperti layaknya senapan angin Moser. Jadi mantap sekali. Ini yang bikin beda sendiri dari senapan angin bocap FX Malabar ini. Nah, jadi di luar sana gak ada yang buat seperti ini, cuman baru di CVAS order saja. Seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman kalau cari yang chambernya seperti ini, wah, di luar sana gak ada, adanya di CVAS order saja. Untuk tarikannya masih menggunakan tarikan seat lever juga, karena bocap enaknya memang dibikin tarikan seat lever. Kalau dibikin tarikan grendel atau seperti gejluk, wah, jadi dia tampilannya juga kurang bagus dan kelihatan susah kalau buat ngisi pelurunya. Jadi seperti ini suaranya, coba saya tes, keras sekali. Itu powernya ada di sebelah tengah-tengah, hampir full power. Nah, seperti itu, teman-teman. Untuk daleman chambernya ini masih menggunakan daleman Dural atau baja, jadi belum stainless atau yang lain-lainnya, masih Dural atau baja. Cancel kokang bisa kanan dan juga bisa kiri. Oke, terus untuk yang model terbarunya, untuk senapan angin bocap FX Malabar ini, dia pengisian anginnya ada di bawah. Nah, aduh, mohon maaf ya, jatuh tutupnya. Nah, untuk pengisian angin udah menggunakan mini coupler, tapi dia letaknya ada di bawah. Memang agak sulit, tapi lebih aman ada di bawah. Nah, seperti itu, teman-teman. Manonya pun juga manonya ada di bawah sini. Jadi kalau pengen masang regul, jadi outputnya nanti ada dua manometer. Jadi regulnya letaknya di sini, untuk outputnya ada di manometer sini. Jadi kalau yang manonya ada di tabung ini, jadi nanti dia manonya satu, mano regul, ikut mano regul. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi manonya bukan ada dua, tapi manonya kalau yang dipasang regul dia ada satu, letaknya di sini. Jadi kalau yang pengen pasang regul, mending pakai yang manonya ada di bawah sini. Seperti itu, teman-teman. Mantap sekali. Nah, ya, jadi udah tahu kan yang bikin mahal dari segi laras, dari segi konstruksi pembuatannya bikin beda dari yang lain. Seperti itu, teman-teman. Jadi bahannya sama, tapi pembuatannya ini yang bikin beda, lebih halus dan juga udah menggunakan variasi seperti ini susah sekali, teman-teman, pembuatannya kalau menurut saya. Tapi kalau yang sudah bikin, biasa bikin, wah, mudah sekali. Seperti itu, teman-teman. Jadi harganya memang agak lumayan, tapi kualitasnya menyesuaikan juga harganya. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini masih sama yang lain. Nah, triggernya menggunakan trigger mat juga. Popornya ini menggunakan popor dari kayu mahoni. Juga udah ada lambang Malabarnya. Nah, Malabar ini yang model dulu. Nah, yang model dulu ini Malabarnya seperti ini ya, teman-teman. Manonya masih ada di sambungan chamber atau sambungan tabungnya. Jadi ya, bentuk sekarang itu seperti ini, jadi lebih kelihatan lebih ganteng. Seperti itu, teman-teman. Nah, udah saya jelaskan semuanya, sekarang saya lanjut ke harganya. Sekarang harganya kita bikin harga baru, promo terbaru spesial bulan Ramadan ini. Harganya dibanderol dengan harga Rp3.400.000, udah free ongkir kecuali dua wilayah, Maluku sama Papua. Seperti itu ya, teman-teman. Harga Rp3.400.000 itu udah meliputi dengan bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin perdam sama STKS. Magazin udah kita setel dari sini.
perdam juga udah kita setel dari sini. Mantap sekali kan? Semua tinggal pakai di sana. Mantap sekali. Beli di CV Outdoor, semua bisa kita setel. Yang beli tele juga kita setel dari sini juga. Mantap sekali pokoknya. Sampai sana tinggal pasang, tinggal tes akurasi, dapat buruan, kirim ke saya. Nah, kirim fotonya ke WA saya, itu juga bisa nanti biar dibikin buat story atau buat video yang ada di YouTube. Seperti itu ya teman-teman. Untuk cara pemesanan COD atau transfer langsung, bisa langsung hubungi WA saya, di chat saja. Caranya kalau COD itu gampang sekali, syaratnya cuma foto KTP saja. Kalau yang pengen DP juga saya persilahkan, yang belum punya foto KTP, DP seikhlasnya. Jadi kita gak pungut biaya minimal segini itu gak perlu. Kita DP seikhlasnya saja. Kalian pengen DP 50.000, 100.000 juga bisa sekali. Yang penting kita sama-sama amanah ya teman-teman. Sampai sana barang dibayar itu saya udah senang sekali. Seperti itu. Kalau barang sampai gak dibayar, nah itu mudah-mudahan yang kaum-kaum seperti itu diberi kesadaran yang lebih-lebih ya. Pokoknya mudah-mudahan teman-temannya sering iseng dengan saya, mudah-mudahan diberi kesadaran yang lebih ya teman-teman. Karena udah kita videokan, udah kita kirim sampai sana jauh sekali, sampai sana gak dibayar. Itulah resiko kerja online seperti itu. Nah, yang udah percaya sama kami bisa langsung transfer ke rekening yang atas nama Abdullah. Ada rekening Mandiri, BCA, sama BRI. Seperti itu caranya. COD gampang sekali, transfer juga mudah sekali. Setelah ditransfer, setelah foto KTP, langsung kita tes akurasi, kita videokan, nanti kita kirim videonya. Seperti itu. Yang pengen lihat videonya teman-teman, yang belum pesan, bisa cek di YouTube tes akurasi CVA Outdoor. Di situ semua teman-teman yang order di CVA Outdoor kita review di situ. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Nah, yang udah nunggu FX Malabar ini sekarang udah ready banyak. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu pi, salam sedot dari CVA Outdoor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan ini, ingat CVA Outdoor.